Ini. Dan Gunung Jati itu abad ke-15. Jadi acara akan segera kita mulai. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya malam ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara welcome dinner dan pembukaan rapat kerja Komisariat Wilayah 3 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2016. Baiklah hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan selamat datang Wali Kota Cirebon kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Nasrudin Ajis SH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pak Korwil Wilayah 3 Cirebon. Kemudian yang saya hormati Ketua Komwil 3 Apeksi Bapak Muhammad Ridwan Kamil, beliau adalah Wali Kota Bandung. Selamat datang Pak Ridwan di Kota Udang. Yang saya hormati sekaligus saya muliakan Bapak Sultan Kesepuhan Pangeran Arif Natadidingrat serta Ibu. Yang saya hormati rekan-rekan wali kota peserta raker apeksi komisariat wilayah 3 atau yang mewakilinya. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan bupati sewilayah Cayu Majakuning atau yang mewakilinya. Yang saya hormati tentunya rekan-rekan unsur forum koordinasi pimpinan daerah wilayah 3 Provinsi Jawa Barat dan hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena baru saja kita tadi mendapatkan sebuah nikmat yang sangat luar biasa, yaitu hampir hujan, tapi alhamdulillah berkat ridhonya hujan itu akhirnya reda dan sekarang kita bisa kembali menikmati indahnya Gua Sunyaragi yang tercinta ini. Selawat dan salam juga mari kita curahkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya dan insya Allah sampai kepada kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mengawali acara malam hari ini yang sungguh spesial dengan kehadiran 25 pemerintahan kota di wilayah provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga pertemuan yang membahagiakan ini di kota Cirebon yang kita cintai ini akan memberikan kenangan yang mengesankan dan semua cita-cita kita di masa yang akan datang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami selama 3 hari ke depan, Bapak Ibu beserta kontingennya atau beserta rombongannya dapat menikmati suasana kota Cirebon baik di siang hari maupun di malam hari sambil berwisata belanja dan kuliner serta berbagi dengan masyarakat kota Cirebon. Semoga apa yang kita kerjakan
ini adalah kumpulan dari amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membacakan sambutan dari Bapak Direktur Eksekutif Apeksi, perlu kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur Eksekutif, Bapak Dr. Haji Sarimun Hadi Saputra MSI. Beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang mempersiapkan audiensi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, khususnya persiapan untuk Munas kelima Apeksi di Jambi nanti pada bulan Juli. Sehingga sekali lagi permohonan maaf dari beliau dan salam untuk Bapak dan Ibu sekalian. Sambutan Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia pada pembukaan Rapat Kerja Komisariat Wilayah 3 Apeksi 2016 di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala BKPP Wilayah 3 Cirebon. Yang terhormat Saudara Ketua Konwil 3 Bapak Wali Kota Bandung. Yang terhormat Saudara Wali Kota Cirebon dan jajarannya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Yang terhormat Bapak Sultan Kesepuhan Cirebon. Yang terhormat para wali kota, anggota Konwil 3 Apeksi beserta staf. Yang terhormat para peserta dan undangan rapat yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan nikmat sehat, semangat, dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam acara Rapat Kerja Konwil 3 Apeksi 2016 di Kota Cirebon. Hadirin yang saya hormati, Apeksi adalah forum yang terdiri dari 98 kota di daerah perkotaan bertujuan membantu anggotanya dalam melaksanakan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembentukan kerjasama antar pemerintah daerah. Sejalan dengan semangat desentralisasi dan demokrasi, Apeksi telah membantu anggotanya untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik melalui demokrasi, partisipasi masyarakat, keadilan, dan akses yang sama untuk keagamaan dan potensi setempat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada seluruh anggota Konwil 3 Apeksi untuk dapat memberikan perhatian dan kontribusi yang maksimal pada rapat kerja wilayah Apeksi, sehingga dengan demikian akan terwujud program kerja Konwil 3 Apeksi yang sesuai dengan keinginan dan dapat dilaksanakan oleh para anggotanya, serta menciptakan inovasi-inovasi baru guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota khususnya. Hasil dari rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pada acara Musyawarah Nasional kelima Apeksi di Jambi yang bertemakan Strategi Pelaksanaan Otonomi Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak pada seluruh anggota Konwil 3 Apeksi untuk dapat hadir pada Musyawarah Nasional kelima Apeksi yang akan diselenggarakan di Kota Jambi pada tanggal 27-28 Juli 2016. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga rapat kerja Konwil 3 Apeksi 2016 dapat berjalan lancar dan menghasilkan yang bermanfaat bagi para anggota Konwil 3 serta untuk mensejahterakan masyarakatnya. Selamat mengikuti rapat kerja. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Eksekutif Apeksi tertanda Dr. Haji Sarimun Hadi Saputra MSI. Bapak itu. Terlebih dahulu saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur Jawa Barat
yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir secara pribadi, dan beliau menyampaikan salam kepada semuanya dan sekaligus menugaskan kepada saya selaku Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah 3 untuk membacakan sambutan beliau. Sambutan Gubernur Jawa Barat pada acara pembukaan rapat kerja Komisariat Wilayah 3 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Apeksi atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Komisariat Wilayah 3 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Komwil 3 Apeksi Bapak Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung. Yang saya hormati para wali kota, anggota Komwil 3 Apeksi atau yang mewakili, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim dalam acara welcome dinner peserta rapat Komisariat Wilayah 3 Raker Komwil Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2016. Hadirin yang berbahagia, berbicara mengenai percepatan pembangunan, maka aspek kerjasama dengan badan usaha menjadi penting. Kerjasama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha mendorong tumbuhnya kualitas serta ketersediaan pelayanan publik. Dalam mewujudkan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud di atas, berbagai upaya perlu dilakukan, diantaranya melalui strategi pengembangan investasi pemerintah daerah guna meningkatkan perekonomian daerah dan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Komisariat Wilayah 3 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2016 secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Kepala BKPP Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Yang kedua, Wali Kota Banjar. Cirebon. Kami undang seluruh 25 wali kota Bandung, wali kota Sukabumi.
Wali Kota Bogor, Wali Kota Cirebon, Wali Kota Cimahi, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Depok, Wali Kota Tasikmalaya, Wali Kota Banjar, Wali Kota Tangerang Selatan, Wali Kota Tangerang, Wali Kota Serang, Wali Kota Cilegon, Wali Kota Semarang, Wali Kota Surakarta, Wali Kota Salatiga, Wali Kota Tegal, Wali Kota Pekalongan, Wali Kota Magelang, Wali Kota Jakarta Pusat, Wali Kota Jakarta Utara, Wali Kota Jakarta Timur, Wali Kota Jakarta Selatan, Wali Kota Jakarta Barat, dan Wali Kota Yogyakarta. Baik, bangun yang lebih berbahagia. Di hadapan kita semua sudah berada 25 wali kota peserta Komwil Apeksi 2016. Dan tentunya kita akan sama-sama menyanyikan lagu gebiar-gebiar menutup rangkaian acara pada malam hari ini. Dan kami undang pula yang mewakili Gubernur Jawa Barat, Ketua PKPP Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat, dan tentunya juga mewakili Direktur Eksekutif Apeksi 2016. Terima kasih untuk seluruh pendukung acara. Terima kasih untuk pemerintah Kota Cirebon. Terima kasih kepada Taman Raya Bunga Sulayana di Batik Trusmi Kirana Organizer. Dan tentunya 25 Wali Kota serta Komwil Apeksi 3 2016 Gubernur Jawa Barat dengan mewakili Perwakilan Direktur Eksekutif. Dan tentunya Bapak Ibu semua tamu undangan yang sudah berkenan hadir. Semakin banyak kita berbagi, itu Indonesia akan semakin cepat hebatnya lah, kira-kira begitu. Jadi prinsip kami itu kurangi kata kompetisi, perbanyak kata kolaborasi. Apa sih Pak alasannya Kota Cirebon dipilih sebagai? Oh, itu kan digilir aja. Di Cirebon kan dengan jalan tol baru sekarang luar biasa, turisme meningkat. Ya kita sharing lah, banyak hal yang kita ingin belajar, sebaliknya juga banyak hal yang kita ingin bagi juga. Ya, pandangan kuncinya Indonesia bisa hebat kalau kita kompak. Pak, mau dengar tanggapan acara Nang Emil? Tanggapan Malaysia pun gimana tanggapannya? Ya makin keren, kotanya bersejarah kan dari abad ke-16, lebih tua dari Bandung, ya. Sejarah mah nggak bisa dilawan lah. Jadi tinggal ekonominya aja kita perkuat, dan saya tadi sudah sampaikan ke Pak Wali, perkuat ekonomi pariwisata baru ya. Jangan nanti sukses banyak hotel, infrastruktur nggak siap, itu juga di Bandung jadi problem juga. Sekarang nggak ada sinergitas dengan Cirebon dan Bandung, Pak? Oh, banyak, banyak. Ya, salah satunya yang belajar batik. Jadi boleh, thanks juga, Pak. Mas No, dari Nanjung. Oh, kan tiap pertemuan beda-beda temanya. Tema sekarang tentang bagaimana membangun kota dengan uang swasta. Kan selama ini selalu APBD ya. Padahal ada cara-cara lain membangun kota. Nah, kita mau bagi-bagi. Iya, di Bandung kan membangun kota ada dengan dana hibah CSR, ada dengan kerjasama pihak ketiga. Swasta membangunkan rumah sakit, kota nyicil 5-10 tahun. Kan bisa cepat. Kalau pakai APBD, rumah sakitnya baru beres tahun ke-6, tahun ke-7, orang keburu mati ya. Tapi kalau dengan swasta, mereka bangun cuma 2 tahun, kita nyicil. Nah, pola pikir ini kita mau share besok ya. Hatur nuhun. Oh, ada orang.